Berikut jadwal secara langsung Piala Eropa 2024 pertandingan ketiga Selasa 25 Juni 2024 serta daftar klasemen, daftar top skor dan peringkat 3 terbaik. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal Piala Eropa 2024 pertandingan ketiga Selasa 25 Juni 2024 Prancis versus Polandia jam 23.00 live RCTI dan Belanda versus Austria jam 23.00 live MNC TV. Jadwal pertandingan Rabu 26 Juni 2024 Inggris versus Slovenia jam 02.00 live RCTI dan Denmark versus Serbia jam 02.00 live MNC TV. Hasil Piala Eropa 2024 pertandingan ketiga Selasa 25 Juni 2024 Kroasia bermain imbang satu sama versus Italia. Pertandingan lainnya, Albania kalah 0-1 versus Spanyol. Hasil Piala Eropa 2024 pertandingan ketiga, Senin 24 Juni 2024, Skotlandia kalah 0-1 versus Hungaria. Pertandingan lainnya, Swiss bermain imbang satu sama versus Jerman. Klasemen akhir Piala Eropa 2024 Grup A, Jerman lolos ke 16 besar di peringkat pertama dengan koleksi 7 poin. Swiss lolos ke 16 besar di peringkat kedua dengan koleksi 5 poin. Hungaria di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Dan Skotlandia di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin. Klasemen akhir Grup B, Spanyol lolos ke 16 besar di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin. Italia lolos ke 16 besar di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin. Kroasia di peringkat ketiga dengan koleksi 2 poin. Dan Albania di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin. Klasemen sementara Grup C, Inggris lolos ke 16 besar di peringkat pertama dengan koleksi 4 poin, Denmark di peringkat kedua dengan koleksi 2 poin, Slovenia di peringkat ketiga dengan koleksi 2 poin, dan Serbia di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin. Klasemen sementara Grup D, Belanda lolos ke 16 besar di peringkat pertama dengan koleksi 4 poin. Prancis lolos ke 16 besar di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin. Dan Austria di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup E, Rumania di peringkat pertama dengan koleksi 3 poin. Belgia di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Slovakia di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin dan Ukraina di peringkat keempat dengan koleksi 3 poin. Dan terakhir Grup F, Portugal lolos ke 16 besar di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin. Turki di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Ceko di peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin. Dan Georgia di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin. Berikut klasemen peringkat 3 terbaik Piala Eropa tahun 2024. Daftar negara lolos 16 besar Piala Eropa tahun 2024. Jerman Grup A, Swiss Grup A, Spanyol Grup B, Italia Grup B, Inggris Grup C, Belanda Grup D, Prancis Grup D, dan Portugal Grup F.
Bagan 16 besar Piala Eropa tahun 2024, Spanyol akan menghadapi peringkat 3 terbaik grup D, E atau F. Jerman akan menghadapi runner-up grup C. Portugal akan menghadapi peringkat 3 terbaik grup A, B atau C. Runner-up grup D akan menghadapi runner-up grup E. Juara grup E akan menghadapi peringkat 3 terbaik grup A, C atau D. Juara grup D akan menghadapi runner-up grup F. Juara grup C akan menghadapi peringkat 3 terbaik grup D, E atau F. Dan Swiss akan menghadapi Italia. Top skor sementara Piala Eropa tahun 2024, Jamal Musiala, Ivan Skrane, George Mikael Tadze dan Niklas Füllkrug memimpin dengan koleksi 2 gol. Top assist sementara Piala Eropa tahun 2024, Nathan Ake, Dennis Mann dan Remo Fruler memimpin dengan torehan 2 assist. Jadwal Piala Eropa 2024 pertandingan ketiga, Rabu 26 Juni 2024, Ukraina versus Belgia, jam 23.00 live RCTI, dan Slovakia versus Rumania, jam 23.00 live MNC TV. Jadwal pertandingan Kamis 27 Juni 2024, Georgia versus Portugal, jam 02.00 live RCTI, dan Ceko versus Turki jam 02.00 live MNC TV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Piala Eropa tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.